ruhu allazi la nabiyya ba'da. Para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, sehingga kita semua masih merasakan ya lezatnya hidayah, lezatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan oleh Allah menuju surganya Allah, sebagaimana yang sering saya sampaikan dalam salah satu hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, pasti Allah mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan ke syurganya Allah. Dan insyaallah di kesempatan hari Senin ini kita sebagaimana biasanya akan mempelajari tentang Badar ya, belajar bahasa Arab dari dasar. Dan tidak terasa kita sudah menginjak pada halaman latihan ya. Halaman latihan itu di sini, yang sudah punya bukunya di halaman 15 boleh dibuka. Dan di sini sudah ada latihan yang Atsani bagian kedua, terjemah ya'ti ila lughatil Indonesia. Terjemahkan ya kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia. Baik, silakan yang pertama, siapa yang akan menyelesaikan latihan pertama? Badiru, silakan. Bersegeralah kalian semua laki-laki, antum. Ya. Bersegeralah, gimana misalnya? Saling bersegeralah kalian laki-laki. Ya, saling ya, saling bersegeralah, atau lebih tepatnya mungkin di faidah-faidah itu bukan hanya saling saja ya. Nah, di sini mungkin diingatkan dulu nih, apakah cocoknya dengan saling. Nah, dulu musyarakah ya, saling. Kemudian bisa saja ini menunjukkan satu ya, hanya bersegeralah kepada satu orang. Bisa juga litaktir, untuk melipatkan ya, yudha'ifu, jadi melipat gandakan. Kemudian bisa juga bimakna mujarad, sama saja dengan sulasi mujarad. Kemudian bisa juga diartikan litta'diyah, menjadi fi'il muta'addi. Kemudian terus ini lil mualah gitu ya. Setelah ini gitu ya, jadi terus menerus gitu, bukan terus menerus, setelah menelaah kitab selanjutnya continue ya, ya terus menerus ya Mi. Jadi setelah ini berarti badiru juga bisa jadi mualah. Iya, bisa jadi mualah ya, bersegera kemudian apa nantinya ya. Iya. Kak, siakul kalam berarti ya. Nanti dilihat siakul kalamnya. Baiklah, tetapi kalau tunggal seperti tadi, nah mungkin bukan mualah Umi, kalau tunggal seperti tadi kan kalau mualah itu satu aja. Iya, musyarakah. Iya. Setelah ini apa? Nah, silakan sekali lagi disempurnakan badiru. Gimana Umi, mau maknanya musyarakah atau memang hanya lilu yang satu aja, satu. Yang nomor satu, oh, iya. Yang musyarakah. Iya. Jadi menerjemahkannya saling bersegeralah. Kalian. Berarti kalau saling ini ada kontradiktif satu sama lain, bersaing ya. Iya. Kalau sabaku itu musyarakah karena bersaing kubu satu dengan yang lainnya. Tapi ini kalau ini kan berjalan bersamaan ya. Enggak bersaing, berarti enggak musyarakah gitu. Badiru, kalau bersegera di sini yang terpenting misalnya ketika ada instruksi ya. Misalkan ada 5 orang nih, kemudian ada satu orang yang menginstruksikan, badiru, saling bersegeralah, mungkin enggak? Nih, saling bersegera di sana itu
sama sebetulnya, saling duluan sampainya Seperti kan. sabako gitu ya. Ya udahlah ya, takut ini yang baru-baru pusing nih Ya. dengan pendalaman. Ya, pokoknya fi'il amar aja antum. Iya, fil amar antum ya Mi. Pokoknya Iya. sekarang mah udah aja lah ya, semuanya musyarakah saja dulu yang paling Satu pokok aja ya. ya. Oke. Baik. Badiru, saling bersegeralah kalian laki-laki. Baik. Ada domir apa Umi? Antum. Antum ya, udah ya tadi fi'il amar antum sehingga diterjemahkannya saling bersegeralah kalian laki-laki. Terima kasih Umi Yuyun. Selanjutnya nomor 2 silahkan. Badaru, silahkan siapa? Segeralah kalian Ini fiil apa Bun? Badaru, bukan bersegeralah karena ini bukan fiil amr ya. Fiil apa dulu? Badaru, boleh silahkan. Fa'alu. Maafi ya, Bu. Iya, fi'il madhi ma'lum. Nah, silakan. Maklum. Kalau fi'il madhi ma'lum, menerjemahkannya seperti apa? Badaru itu apa ya, Bun? Tadi bersegera, Bun. Bersegera sama Allah. Mereka telah saling bersegera. Mereka domirnya siapa, Bun? Hum. Hum. Bunda Rumah ya, silahkan domirnya hum. Fi'il apa tadi? Fi'il madhi. Fi'il madhi maklum ya. Bagaimana menerjemahkan secara sempurnanya? Mereka laki-laki telah saling bersegera. Mereka laki-laki telah saling bersegera. Baik, Bunda Rumah, terima kasih. Nomor 3 siapa? Al-Mubadaratu. Masdar. Iya, masdar. Bagaimana menerjemahkan masdar? Saling bersegera. Jadi masdar itu dibendakan ya. Penyegeraan. Jadi gimana? Penyegeraan. Penyegeraan ya, kalau di Indonesia mungkin ini penyegeraan. Ya, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah masdar latubadir. Nah, ini silahkan. Jangan menggerakkan. Jangan. Tidak boleh. Tidak boleh menyegerakan. Kalau tidak boleh itu lanya lanafi. Kalau lanahi itu harus tegas. Jangan. Nah, supaya mic-nya tidak saling itu ya, boleh siapa dulu ini? Latubadir. Siapa Saya dulu? saya Bu Dokter. Silakan Bunda Nani. Nah, latubadir itu fiil apa? Latubadir fiil nahi, jangan menyegerakan. Ada domir apa? Domir apanya? Antum. Anta. Anta, anta, anta. Ya. Latubadir Kamu ada jangan, domir anta. kamu laki-laki jangan menyegerakan. Janganlah Kamu gimana? laki. Kamu laki-laki jangan menyegerakan. Ya, jangan dulu atau kamu dulu biasanya kalau fi'il nahi. Jangan dulu. Jangan kamu jangan menyegerakan. dulu, jangan. Jangan jangan menyegerakan kamu laki-laki, seorang laki-laki. Subjeknya dulu, Bun. Janganlah kamu seorang laki-laki Menyegerakan. menyegerakan. Baik, kita tidak ada saling ya, karena ini untuk satu orang laki-laki ya. Janganlah kamu seorang laki-laki menyegerakan. Kita muta'adikan Jangan. saja ya. Baik. Terima kasih Bunda Nani. Selanjutnya siapa? Boleh muter ke awal lagi kalau nggak ada yang itu, silakan. Yubadiruna. Fi'il mudhari majhul. Bunda Endi, malum atau majhul? Yufa'iluna.
Majhul. Bukan majhul. Kalau majhul mah harus fathah itunya ya, sebelum akhir. Yuba daruna. Malu majhul bunda ini. Maklum. Nah, baik. Maklum. Fi'il mudhari maklum, ada domir apa? Ada domir antum. Antum? Iya, iya. Huruf ya. Kalau ketiga. Huruf tak. Kum ketiga. Yang ketiga apa? Nah, udah dikasih tahu sama Umi yang nomor tiga apa? Huwa huma. Hum. Hum ya. Hum, iya huwa huma hum. Baik, Bunda ini silakan disempurnakan. Yuba diruna fi'il apa? Fi'il mudhari ma'lum. Ada domir apa? Hum. Domir hum. Baiklah. Jadi bagaimana menerjemahkannya? Kalian laki bersegeralah, sedang atau akan bersegeralah. Bukan kalian. Hum, Bunda. Mereka. Mereka laki-laki sedang atau akan bersegeralah. Atau apa? Bersegeralah sedang saling. Sedang saling. Mereka laki-laki sedang saling saling bersegera. Nah, itu. Mereka laki-laki sedang saling menyegerakan atau bersegera. Belit. Gak apa-apa, Bun. Itu adalah seninya. Baik, Bunda ini sudah mencoba. Silahkan yang lain. Badarot. Badarot. Siapa? Untuk perempuan. Siapa ini? Ya, ya. Silahkan. Boleh kembali lagi ke Umi Uyun. Ini biar cepat ya, tinggal. Badarat fi'il madhi ma'lum. Hiya. Fi'il madhi ma'lum domirnya? Hiya. Jadi bagaimana menerjemahkannya, Umi? Dia seorang laki, seorang perempuan telah bersegera. Kalau untuk satu orang mungkin tidak pakai saling ya, karena iya. Dia seorang perempuan telah bersegera. Bersegera. Telah menyegerakan atau bersegera kalau mutaaddinya? Telah menyegerakan. Ya, tadi juga ya kita mungkin kalau di sini tapi bisa saja memang ya, tergantung syakul kalam. Boleh mutaaddikan ya, menyegerakan, boleh dianggap mujarrad karena ini syakul kalamnya tidak lengkap. Baiklah, terima kasih Umi Uyun. Silakan selanjutnya Badiri. Sama dengan yang pertama siapnya, itunya. Maklum. Badiri, Badir, Badiro, Badiru, Badiri. Nah, ada Badiri. Badiri huma, iya huma. Badiri telah menyegerakan. Bukan. Yang pertama Umi tadi. Yang pertama Umi tadi fi'il madhi ma'lum. Bukan, bukan. Fi'il madhi ma'lum, Bunda. Kalau maklum, kalau madhi itu da'nya bakalan fathah ya. Badir, Badiro, Badir. Fil apa? Fil Amar. Iya. Fil Amar, betul. Fil Amar ya. Badiri, Fil Amar. Ada domir apa? Huma. Ada. Tidak ada huma di Fil Amar. Anti. Anti. Iya, anti. Anti. Ya. Anti ya. Badiri, ada domir anti. Gimana menerjemahkannya Fil Amar, domir anti? Bersegeralah kamu seorang perempuan. Ya, bersegeralah kamu seorang perempuan. Baik, sudah ya.
Badiri fi'lul amri, domirnya anti, ya sudah. Silakan Mi di absen sama Umi karena saya nggak bisa melihat layar ya ini. Boleh supaya itu bisa terlihat yang bisa dibantu nanti lebih detailnya siapa. Silakan yang ini Badaro, silakan. Bu Hajah Nani sudah cek sound. Bu Zuhro Aisyah, Bunda Zuhro. Bunda Zuhro. Oke. Okay. Saya panggil ya Badaro itu. Badaro. Badaro. Fiil apa dulu Bunda Zuhro? Fiil. Fiil. Madi bukan? Iya, madi. Betul. Majhul. Majhul. Maklum Bunda. Maklum. Badaro, badaro. Nah, nomor berapa fi'il madi? Dua, nomor dua. Berarti kalau nomor dua ada domir apa? Huma. Ada domir huma. Silahkan diterjemahkan. Fi'il madi maklum, domir huma. Silahkan. Bersegeralah. Bersegeralah. Dua. Gak pakai lah. Ini fi'il. Fi'il madi telah Bunda. Telah bersegera dua orang laki-laki. Biasakan subjeknya disebutkan dulu Bun. Dua orang laki-laki telah bersegera. Mereka atau kalian? Ini harus diperjelas ya Bun. Kalian. Kalian. Ya. Mereka. Mereka ya Huma. Ya. Ya. Silakan mereka, sekali lagi. Ya sempurnakan. Mereka dua orang laki-laki telah bersegera. Terima kasih Bunda Zuhro sudah mencoba dan luar biasa sudah benar ya. Baik, selanjutnya Umi Uyun silahkan siapa? Bunda Aifitro. Bunda Aifitro Garut. Jackson, ini Bunda Dokter Pengawas dari Sukabumi. Ya. Silahkan Bunda Eli. Ya. La tubadirna. Iya, Bu. Nahi. Nahi ya, pia nahi. La. Heeh. Fi'il nahi ada domir apa Bunda Eli? Antuma. Enggak, yang keenam. Oh, yang keenam. Antuma, antum. Antum. Ya, antum. Yang keenam. Bunda. Antunna. Antunna. Nah, itu. Jadi ada domir antunna fi'il nahi. Antunna fi'il nahi. Boleh diterjemahkan secara sempurna la tubadirna. Janganlah di antara mereka perempuan bersegera menyuruh yang di hadapan. Ya, kalian Bun. Jangan, ya. Oh, kalian. Kalian perempuan. Ya, boleh. Sekali lagi Bunda. Ya. Janganlah kalian perempuan saling bersegera. Nah, terima kasih Bunda Eli sudah ya menyelesaikan ya latihannya. Selanjutnya Umi Yuyun boleh. Saling, ya. Sambil ini sini ada Bunda Empoy Rokaya. Bunda Empoy Rokaya. Boleh Bunda Empoy mencoba untuk berlatih Al-Mubadiruna. Al-Mubadiruna. Mereka ada juga di sini Nyai Julia. Itu lagi mencoba siapa Bun yang barusan? Barusan mah itu Bu Pengawas. Udah baik, tadi kan? Udah ya. Baik, silakan. Bunda Siti Jamilah. Bunda Siti Jamilah masih nyetir. Masih nyetir. Bunda Tuti Winartini. Menyimak aja Umi. Enggak mau, pengen coba satu. Saya belum paham. Aku kangen suaranya. Berarti kembali Laksa. Lagi ke Umi, berarti kembali lagi ke Umi nanti sama Umi aja.
Gak apa-apa, Mi, yang menyimak-menyimak dulu. Mungkin kayak yang tengah-tengah ya, ya. Pusing ya. Silakan. Aku ingin dengar suaranya. Sambil nyuci badiru na ismul fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il, betul. Kemudian domirnya domir hum. Apa, Mi? Hum. Hum, ya. Ya, hum. Ini kalau ini bisa hum, bisa antum, kan? Kalau isim fa'il. Ya. Bisa hum, bisa antum. Anggap saja ini hum. Boleh, silakan diterjemahkan. Mereka orang-orang yang saling bersegera. Mereka laki-laki ya. Mereka itu kan laki-laki yang saling orang-orang bersegera. Yang saling bersegera. Baik, terima kasih Umi. Aku menyimak dulu, Bu. Iya. Iya, boleh, boleh. Umi kalau masa pakai al dengan tidak pakai al sama ya? Beda. Misalnya, beda. Kalau al itu udah kekhususan ma'rifat. Ma'rifat. Kalau iya. Kalau itunya umum. Nakiroh. Kalau nggak ada al umum nakiroh. Nah, ini kita kalau pakai alif lam ma'rifat, kalau tidak pakai alif lam nakiroh gitu ya. Iya, iya. Ini sambil nyuci piring. Iya. Soalnya gini, jadi ma'rifatnya bisa kelompok yang khusus yang udah terkenal gitu. Iya. Misalnya kayak kelompok pengajian ini misalkan udah pakai. Iya. Al-rasikhuna fil ilmi, jadi pakai alif lam. Iya. Tadi kan kalau mubadirnya itu juga sama ya, isim maf'ul ya. Yang mana mubadiruna? Kalau misalnya tidak pakai al kan jadi mubadiruna. Ya. Yang al mubadaro mah masdar itu mah. Oh, al mubadiruna yang al mubadiruna. Oh, inilah yang lagi dibahas ini isim ya, al mubadiruna. Itu kan apa isim fa'il yang jamaknya kan fa'il itu ada ya, yang jamak musana jamak mubadirun mubadirani mubadiratun mubadiratani mubadiratun Al-mubadiru, al-mubadirani, al-mubadiruna, al-mubadirati, al-mubadiratani, al-mubadiratu. Itu yeah. Jadi kalau ada alif lam tanwinnya hilang. Oh, iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Kalau alif lam tadi ya tanwinnya hilang, kalau tidak yeah. Salah satu ciri dari isim ya, kalau alif lamnya ada berarti tanwinnya hilang, itu tanda isimnya yeah. Dengan alif lam, kalau alif lamnya hilang ditanwinkan mubadirun yeah. Baik mungkin kita lanjut ya, sudah jam sudah habis jam 6 ya, lebih 4. Nggak apa-apalah, kita lanjut besok karena banyak aktivitas ya untuk hari Senin. Mungkin kita tutup saja walaupun hanya sebentar kajian kita, yang terpenting al-mudawamah ya, rutinitas kita istiqomahkan walaupun hanya 30 menit atau 20 menit ya, 1 jam. Nah, kita lakukan dan mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu ini, mempelajari bahasa Arab, bahasa syurga, bahasa Quran, tujuan kita lebih dekat dengan Allah, lebih mencintai Rasulullah dengan berusaha memahami kalam Allah dan qaul Nabi Muhammad SAW dengan mengetahui kuncinya yaitu pembelajaran bahasa Arab. Mudah-mudahan tetap semangat ya, walaupun masih menyimak ataupun walaupun masih agak pusing-pusing ya. Mudah-mudahan ini adalah berlimpah pahala untuk kita karena kita bersungguh-sungguh untuk berupaya mempelajarinya. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Rabbana zidna ilma, ya Tuhan kami, berilah tambahan ilmu kepada kami semua. Dan saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakil lahiran kasiron untuk Dr. Wenti yang telah memberikan ilmunya kepada kita.